Gara-gara tidak ada lampu PCU, pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan terjadi di Dusun Stempel, Desa atau Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, Senin 31 Oktober 2022, pukul 20.00 WIB. Kapolsek Gambiran AKP Setio Widodo saat dikonfirmasi mengatakan, kecelakaan melibatkan dua unit sepeda motor Honda Supra X125 Nopol DK4703MI kontra dengan sepeda motor Yamaha Vega Nopol P2959KAF. Sepeda motor Honda Supra X125 yang terlibat tabrakan dikendarai LY 21 tahun Santriwati Ponpes Samrotul Rautloh Tegalsari. Warga Dusun Kerajaan Wetan, Desa Kecamatan Tegalsari tersebut menderita luka retak di pergelangan tangan kanan dan dirawat di puskesmas setempat. Dalam kecelakaan korban tak sendiri, bersamanya ada AF, 15 tahun, yang tinggal satu desa dengan LY. Ketika itu AF sedang dibonceng bersama NK, 16 tahun, santri asal Desa Korowelang Anyar, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha Vega, EY, 32 tahun, warga Dusun Stempel, Desa Gambiran, mengalami patah tulang kaki kanan dan dirawat di RS Haluda Gambiran. Kronologi kejadian bermula saat sepeda motor Honda Supra X125 yang dikendarai tiga santri ini melaju dari arah utara. Waktu itu LY yang mengemudikan sepeda motor sedang menghindari lubang jalan. Tim Liputan Banyuwangi Hits melaporkan.